Soalan saya adalah berkaitan dengan bacaan untuk merawat ataupun untuk diri sendiri. Sama ada yang lebih afdal adalah bacaan wirid ataupun hizib yang telah disanadkan kepada kita. Sama ada mengandungi bacaan Al-Quran ataupun bacaan selain Al-Quran. Ataupun yang lebih afdal adalah yang warid dengan hadis ataupun ayat Al-Quran sahaja tanpa disanadkan. Bacaan-bacaan ini yang kita gunakan untuk rawatan. Untuk rawatan siapa saja yang sakit, saya gunakan kaedah yang Nabi tunjuk, yang Nabi ajar, yang kita mungkin tak sedar. Rasulullah bersabda, afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Gunakanlah apa yang biasa kita baca. Itu yang pertama yang saya guna. Maka dalam doa ni tuan-tuan ni, saya gunakan doa tahiyat. Satu lagi doa kunut. Ada di keluarga, ada di antara keluarga pesakit itu dah siap dengan pen, dengan buku, ya, nak tulis, nak belajar dengan saya. Kata saya, pak cik tak payah tulis, pak cik dah hafal. Dah hafal, ya, doa kunut hafal kan? Hafal. Itu doa kunut. Karena Nabi kata afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Doa kunut kan kekal kan? Tapi kita ni ditipu oleh perasaan kita. Doa kunut ni kan untuk semayang. Betul tak? Doa kunut tu antara doa yang tertua, yang lengkap. Cuma guru saya ajar kalau menghadapi sihir, berubat dan macam-macam pun, baca sebanyak 13 kali. Kenapa 13 saya tak tanyalah. Pada guru tak boleh tanya gitu. Ya, kenapa tuan 13 tak boleh? Ya, tuan-tuan ikut sajalah. Guru saya ajar 13 kali, 13 kali. Kenapa tak tahu? Mungkin ada ganjil ya. Ada ganjil 13. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Dia suka yang witir, yang ganjil. Ya. Itu hadis Nabi. Sihir macam mana hebat pun. Bacalah. Kemudian selain daripada itu, Fatihah. Fatihah itu saya selalu ajar baca 40 kali. Ada ramailah. Ibu-ibu muda. Kadang-kadang suami-suami muda. Yang ibu muda ni suaminya meragam. Pasal apa meragam? Nagih dadah. Saya boleh ubatkan kalau suaminya ada. Kalau tak ada, saya tak boleh ubat. Bawalah kemari. Ustaz, mustahil suami saya datang sini. Saya ajak saja pun dia dah marah. Memang tak boleh sampai. Saya janganlah cakap gitu. Mana Allah ada mustahil. Ini semua kalau Allah kehendaki boleh. Jadi saya ajarkan nanti balik. Semayang taubat, semayang hajat. Lepas itu baca Fatihah 40 kali. Bila sampai ia kerana abudu ia kerana setengah itu ulang 3 kali. Bayangkan Allah sudah takdirkan datang menemui saya suami awak. Besok pagi tuan-tuan datang betul. Ibu ini bila sampai saya, betul lah ustaz, malam tadi saya baca macam ya ustaz, apa saya amalkan macam ustaz ajar. Pagi ini saya ajak dia tak ada bantah, terus pakai baju je. Betul tak? Afdalul a'mal adwamuha. Saya Fatihah ni tuan-tuan ya, dapat masih muda-muda lagi. Umur saya dalam 26 tahun. Saya bertemu seorang jenderal tentera Indonesia. Dia jenderal. Entah macam mana dia berjalan-jalan Kuala Lumpur ni. Saya bertemu dia di rumah seorang Indonesia. Bual-bual. Dia tanya saya ni kerja apa. Saya kata saya jadi ustaz ngajar universiti. Dia cerita-cerita agama. Akhirnya dia cerita pengalaman dia. Di satu barik tentera ketika dia bekerja, ada seorang tentera mengamuk hebat. Pakai parang. Beberapa orang tentera sudah luka. Semua panik. Tapi entah macam mana dia dapat idea. Selalu dia baca Fatihah. Apa salahnya kalau saya baca Fatihah. Dia munajat pada Allah, ya Allah, engkau bagilah, kabulkanlah permohonanku. Dia baca Fatihah. Berapa kali dia hembuskan pada tentera yang sedang pegang parang mengamuk ni. Tiba-tiba kelihatan tentera yang mengamuk ni jadi lembik, terus jatuh, apa tu parangnya terlepas. Selesai. Jadi jenderal ni cerita dengan saya. Beberapa tahun itu tuan-tuan, beberapa tahun kemudian ketika saya mengajar di Melaka, hari Ahad Melaka tak mengajar. Hari Ahad di Johor ada mengajar. Sebab masa itu Johor hari Minggu jemaat dengan Sabtu. Jiran saya itu, istrinya nak bunuh diri, pegang pisau. Suaminya datang jumpa saya, ustaz, isteri saya nak bunuh diri, dia pegang pisau. Kata saya, cikgu, saya tak tahu, saya muda ni, saya tak ada ilmu ni semua. Tolonglah ustaz. Akhirnya saya pun ingat lah Fatihah. Saya baca 3-4 kali, saya tengok istrinya itu daripada pintu, memang betul pegang macam ni. Di tepi pintu lah saya baca 2-3 kali, saya tiupkan. Betul, dia terus lembik saja, terus terbaring. Kata saya, cuba tengok isteri cikgu. Dia tengok, tidur. Kalau peti tidur, ambil parang. Ambillah pisau, dia ambil. Sampai jam 12 baru terbangun. Itu betul, ya. Fatihah. Bacanya apa? Tawassul lah dulu, ya. Siapa yang anti tawassul, tak boleh. Ada ustaz-ustaz yang tak boleh tawassul, haram. Siapa yang mula mengharamkan tawassul? Ibnu Taimiyah. Meninggal dunia 728 Hijrah. Ulama yang hidup sezaman dengannya, seorang ulama hadis, Syekh Tajuddin
Tajuddin Subki. Dia mengarang sebuah kitab Shifa Ussakom. Kitab ini menolak petua Ibnu Taimiyah yang mengharamkan 5 perkara. Apa tu? Tasafuh, istighosah, isti'anah, imdad dan tawassul. Satu lagi ziarah kubur. Dalam kitab ini semua diterangkan. Takkan kita nak pegang pandangan Ibnu Taimiyah, tinggalkan pandangan Tajuddin Subki dalam kitab Shifa Ussakom. Saya dah baca. Jadi sebenarnya tawassul ni boleh. Kerana tawassul ni bukan minta daripada makhluk. Kita berdoa minta pada Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad, dengan syafaat Nabi Muhammad. Sebab itulah dalam tahiyat ada tak tawassul? Lebih dari tawassul. Lebih dari tawassul tu apa? Rabithah billahi. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Semua kita tahu bahasa Arab kan. Assalamualaika. Ha, itu orang di depan kita. Nabi itu di depan kita. Ayyuhan nabiyyu, baris depan tu depan kita. Itulah tawassul kita. Itulah Rabithah kita dalam tahiyat. Kalau tawassul tak boleh, inilah kita boleh. Betul tak? Orang yang mengharamkan tawassul, baca tak ni? Ketika baca tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, dibaca ke ditinggal? Dibacakan. Dia haramkan tawassul tapi dia baca. Ini tawassul. Maknanya tuan-tuan boleh baca kitab 40 Masalah Agama yang ditulis oleh Kiai Haji Sirojuddin Abbas, diterbitkan oleh Pustaka Aman. Kata dulu tajuknya apa? 40 Masalah Agama. Tapi cetakan kemudian ni cuma diberi tajuk Permasalahan Agama saja. Yang 40 tu di Padam. Dulu tulisan Jawi ada, dalam tulisan Rumi ada. Sekarang saya tak tahulah. Tapi di simpanan saya yang Jawi ada, yang Rumi ada. 40 Masalah Agama. Dalam buku saya pun ada ya. Buku saya yang bertajuk Syekh dalam Ilmu Tarekat. Dalam itu pun saya ada huraikannya tentang kedudukan dan kepentingan tawassul. Jadi amalan yang terbaik yang selalu kita gunakan, termasuklah fatihah ya. Tahiyat. Tahiyat itu yang sebaik-baiknya apa yang kita gunakan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini diulang. Kalau seseorang itu dah sembuh kena sihir, jin sihir sudah keluar, dia akan jadi lembik ya. Gerak tangan pun tak boleh, kaki pun tak boleh, mata hanya kedip-kedip, duduk memang tak boleh, bangun memang tak boleh. Kita bacakan 3 kali, talqinkan 3 kali. Bila kita baca, pesakit itu kalau dia sedar, ikut. Nanti serta-merta dia boleh bangun, boleh lari. Dan kalau kita rasa lemah badan, lesu, baca ini 3 kali, insyaAllah hilang rasa lesu, rasa malas. Ini Rasulullah beritahu kan, afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa barakatuh salihin. Inna fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi doa ni rawatan saya gunakan ini saja, tak ada doa belik-belik tak ada. Tapi bacaan yang asas saya gunakan ayat 33 atau apa yang dikenali manzil ni. Karena ini memang ada riwayat yang sahih daripada Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Ada terdapat dalam kitab Al-Qaulul Jamil karangan Syekh Abdullah Dihlawi, seorang ahli hadis di India. Syekh Abdullah Dihlawi dalam kitabnya Al-Qaulul Jamil, dan saya sudah hafal ayat ini, sudah saya amalkan sejak awal 80-an lagi bila saya jadi perawat. Memang saya gunakan sangat baik. Saya tambahlah beberapa ayat, antaranya ayat dalam surah Yasin tadi, hadhi jamnulati kuntum ru'adun islahwal yawma bima kuntum takhurun. Saya tambah lagi ayat 21 hingga 24 suratul khasri, surah 59, lau anzalna hadzal qur'ana tu sampai habis. Lau anzalna hadzal qur'ana ni, kalau seorang itu kena sihir yang memang hebat sihirnya, kita suruh dia baca, jangan keluar rumah sampai sembuh. Jangan keluar rumah sampai sembuh. Berapa hari tak tentu. Ada seorang doktor, dia kena sihir yang hebat, berubat-berubat dah tak boleh. Karena simpulan sihir itu memang hebat. Jumpa saya suruh baca ni. Berapa banyak ustaz, tak payah kira. Awak baca terus, duduk dalam rumah, jangan keluar sehingga awak sembuh. Berapa hari tak tahulah. Doktor ni taat pada saya. Dia baca, memang dia tak kerja. 7 hari
7 malam dalam rumah. Hari yang ketujuh, malam ke-8, dia baru nak terlelap, datang seekor jin. Dia kata, tak pakai baju, tinggi, kepala itu sampai kat siling. Dia angkat tangan, aku minta maaf ya, aku nak balik. Aku tak ganggu kau lagi. Dia terkejut terus hilang. Sembuh sihir itu eh. Banyak lagi kes-kes yang menggunakan ayat ini. Al-Zalna Hadal Quran ini. Memang kandungan ayat ini pun mengandungi apa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan ada kaedah yang mesti kita gunakan. Ketika kita membaca itu, kita jangan rasa ayat ini yang mengalahkan sihir ya. Taklah kita pandang kodrat iradah Allah. Apa dalilnya? Dalam surah Ar-Ra'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au kuti'at bil ardu au kullima bihil mauta balillahi amru jami'ah. Kalau ada satu-satu bacaan bila dibaca, gunung-ganang pecah, bumi terbelah, orang hidup boleh bercakap. Balillahi amru jami'ah. Allah ingatkan semua itu urusan Allah. Lagipun dalam tauhid kita diajar tiga hubungan. Apa dia? Sebab, musabab, musabibal asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro ila tairi fawqahum safatin wa yaqbit ma yumsikuhunna illa rahman. Kembang sayap, kincup sayap burung itu sebab. Terbangnya burung itu musabab. Tapi musabibal asbab ma yumsikuhunna illa rahman. Qudrat iradah Allah itulah yang menerbangkan burung. Jadi qudrat iradah Allah ini musabbibal asbab. Dalam rawatan ini mesti kita mandang musabbibal asbab. Tapi wajib kita adakan sebab. Ini dalam akidah ahli sunnah kita dah belajarkan. Siapa yang tak adakan sebab, dia sangat bodoh, ahmak. Siapa yang dah adakan sebab, dia pandang sebab, dia jahil. Jadi kita jangan bodoh, jangan jahil. Mesti kita baca bacaan itu dengan betul, lalu kita pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam akidah dah ada, dalam tauhid. Dicontohkan apa? Pisau dengan roti. Bila kita baca, kita pelajari apa sifat kodrat. Saya masih ingat dalam kitab Risalah Tauhid. Pisau digunakan untuk potong roti. Maka roti terpotong. Dalam kitab itu apa sebut? Apa disebutkan? Siapa mengiktikadkan pisau memutuskan roti, kafirlah dia. Sama juga, siapa mengiktikadkan bacaan itu menyembuhkan, kafirlah dia. Taklah diiktikadkan Allah lah yang memutuskan roti itu. Taklah diiktikadkan Allah yang menyembuhkan. Kemudian tuan-tuan, ada satu lagi, ketika kita membaca itu, taklah kita melakukan dua perkara serentak. Pertama, taklah kita ingat Allah. Ingat Allah, qudrat dan iradah Allah. Ingat Allah mata-mata. Sambil muraqabah kepada sifat jalal dan jamal. Muraqabah ni tafakkur lah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Zikir dan tafakkur. Jadi ketika kita baca itu, jangan lupa ingat Allah, ingat wujudnya, ingat jalal keagungannya dan jamal kesempurnaannya. Kalau kita baca macam tu, insya-Allah itu lebih berkesan daripada kita baca saja.